cocok diminum lagi summer. Dan ada tukang es tebu. Aku selama 3 tahun kuliah di sini belum pernah nyobain es tebu di India, Aligar. Jadi sekarang aku mau cobain gimana rasanya es tebu di sini. Jadi ini pertama kali? Iya. Wow. Enggak berani coba makanan yang aku enggak tahu rasanya enak atau enggak kan. Jadi sekarang aku mau nyobain. Penasaran, kata orang-orang sih enak. Masuk kita coba nih. Jadi aku pesen 1 gelas, harganya Rp20 atau sekitar Rp4.000. Cuman aku nggak mau pakai masalahnya karena takut gak enak kan. Jadi kita cari yang aman-aman aja. Bayanya lagi ambil rupiah. Segar ya? Ada jeruk nipisnya juga. Oke, ada pakai daun mint juga ya? Iya. Pakai tangan semua ya. Warnanya putih gitu. Putih ya. Enak ya? Iya, ada rasa jeruk nipisnya gitu. Rasa tebunya apa, manis aja sih. Jadi lebih rasa ke air jeruk nipis. Cuman warnanya warna putih karena dari tebunya kan. Agak bulan. Agak hijau gitu hasil dari warna tebunya. Kita minum lagi.
Seger banget. Ini cocok diminum lagi summer. Ambulan ya. Ngeri kali ngeliat ambulan bawa mobil. Ini segini 4.000 worth it banget gak sih? Besar ya. Bisa kembung ini minum habis ini. Berarti masalah benar-benar membuat masalah ya? Iya. Panas-panas gini yang paling enak itu makan iya. Minum es tebu ya? Minum ini, terus biasanya tuh ada juga di pinggiran kayak gini yang jual es nimbu. Nimbu itu jeruk nipis, jadi es serut dikasih air perasan jeruk nipis kan sama air gula. Aku bingung nih, jadi di sini ada tempat sampah, tapi ada orang buang sampah masih sembarangan. Kenapa? Kecuali nggak tempat sampah, terus sampah yang ngumpul gitu. Ini tempat sampah jelas gede, tapi begitulah ya manusia ya. Kayak kali. Saya bilang ya. Minum lagi, segar-segar. Oh iya, sama di samping sana ada yang jual tenda-tenda. Jadi biasanya kalau summer datang, ada orang beli ini buat di balkon. Dia nutupin biar gak banyak nyamuk kan, karena nyamuk, terus biar kena udara dari luar kan lebih adem. Kalau di dalam ruangan kan muternya itu lagi udaranya panas. Di sini tuh kalau lagi summer bisa 45 derajat. Wow. Panasnya kebayang. Ini cocok loh di screenshot kayak gini. Iya. Nanti ini screenshot aja. Belakangnya ada abang-abang yang lagi ngapain soalnya. Oh, tuh mau habis kan kawan. Dikit lagi. Tinggal tetes terakhir. Habis. Habis minum segelas. Kenyang banget rasanya. Bukan kenyang sih, kembung ya. Oke, jadi segitu aja video kali ini. Jangan lupa support channel ini dengan like, comment,